Estimasi harga dasar ya, harga dasar karet di pabrik ya Bapak Ibu, kita akan melihat berapa sih sebenarnya harga dasar ya menurut harga SIKOM supaya si penjual atau si pembeli juga bisa tahu bagaimana sih harga dasarnya di lapangan dan juga para petani kita supaya juga bisa menjual dengan harga yang pas ya Bapak Ibu ya, supaya tidak dikelabui oleh namanya toke-toke ya Bapak Ibu. Jadi langsung saja kita lihat harga SIKOM-nya ya. Langsung saja 164 ya, 0,5. Ada penurunan ya Bapak Ibu. Dan juga kita lihat harga tukar ya, tukar rupiah 14.553 ya Bapak Ibu. Nah, dan kita kalikan berapa sih sebenarnya harga dasarnya. Ini juga ada punya rumus ya Bapak Ibu, perkaliannya ya. Langsung saja kita kalikan 164,5 kali 14.553 per 100 ya, jatuh pada harga 23.939 ya. Dan harga dasar di pabrik Bapak Ibu akan dikurangi oleh biaya lain-lain dan juga pajak ya. Jatuh minimal harga 20.139 ya, dan maksimal 21.239 Bapak Ibu. Inilah harga sebenarnya patokan kita ya Bapak Ibu, supaya kita tidak keliru namanya membeli ya, dan juga untuk juga para petani supaya juga paham harga sebenarnya ya, supaya tidak dikelabui oleh toke-toke ya Bapak Ibu. Dan ini adalah perkiraan K3 kita ya, kadar karet kering ya. Berapa sih? Inilah Bapak Ibu, kadar 45, 50, 60, 70, dan 80 ya. Dan saya kira cukup sekianlah informasi kita Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan jaya terus pertanian karet Indonesia kita.